Anjas, kaget-kaget gimang. Masuk ke dalam game yang ketiga ya guys ya. Kenapa game ketiganya uploadnya agak lama bang? Soalnya aku capek guys. Aku belum istirahat ya. Ya seperti yang kalian lihat di sini banyak ikan ya guys ya. Ini banyak ikan nih. Ada berapa nih ikannya ya? Ya intinya aku capek istirahat dan aku kedinginan sekarang guys. Jadi aku mainnya santuy ya. Ada Pena di pick ya. Pena Alain Malok. Pena Alain Malok komonya Evos. Pena Alain Malok. Yang alien support tapi aliennya kemungkinan besar DS ya. Omen Timmy Elandor. Oke. Okay. Omen Timmy Elandor dia ngepick Omen. Kenapa bang dia ngepick Omen? Soalnya floornya di ban jadi dia ngepick Omen. Kenapa bang ngepick alien Evos? Yang buat counter Omen. Marjanya bisa di mid. Oke, okay, dia ngepick apa nih? Zata. Bagus sih Zata sih. Wih, gila kombonya kiri bagus banget sih kombonya sih. Kalau masuk ya, kalau mau masuk, kalau kamu yang nggak masuk juga, kalau mau masuk ya percuma pakai kamu gitu. Saya main komposisi kiri sebelah kiri ini memang komposisinya kuat, komposisinya tabrak gitu. Tapi memang pembuangan skillnya tuh harus pas, timingnya harus pas ke belah salah-salahan. Yang terakhir pick apa nih dia? Ya benar. Ya benar side lane. Oke, ya benar side lane. Tim support, nice. Kita langsung masuk aja klaimnya guys. Oke, ini kalian lihat nih ada Yena nih, mantap, guys. Lanjut. Ini Marjanya di mid Timmy Elandor ya, combo Timmy Elandor. Oke, cara ngonter combo-combo Timmy itu biasanya tabrak ya guys ya. Oke, ini pakai combo si tabrak. Malaknya support. Malaknya support, alainya DS ketemu Omen. Oke, nggak apa-apa, masalah bisa galak kalau pakai malak support nih dapat creep 1. Terus, dapat 1, kabur ya. Kabur om, kabur om, kabur. Omen kalau ketemu Alain ya menang Alain, cok. Alain tuh counter Omen ya guys. Jadi jangan lagi kalian tanya, "Bang, gimana cara menang lawan Alain kalau pakai Omen?" Omen itu aja udah di-counter sama Alain, cok. Ya, intinya. Sakit banget majanya, cok. Pakai itu dia, pakai apa? Holy Thunder. Mampir ke bawah. Enggak ada jadi apa-apa ya ini ya. Biasa aja sih. Tuh, kalau kalian perhatiin tuh Timmy sama Elandornya jalannya bareng ya. Biar Elandornya kaya. Dari pasifnya Timmy kan bikin apa orang yang terdekatnya jadi kaya ya. Aku agak santuy aja ya guys, sudah malam soalnya aku udah ngantuk banget nih. Jadi nggak seberapa banyak ngomong aku ya. Jadi maafkan aku kalau apa agak lemes gimana gitu. Soalnya memang udah capek, udah ngantuk banget. Oke, Elandornya ke clear bawah. Ini kalau aku lihat dari komposisi kanan ini hyper carry Elandor banget sih. Damage dealernya apa yang besar di Elandor doang. Itu dia painnya mau masuk tapi nggak jadi ya. Ini kalau prediksi aku ya, ini Elandornya benar-benar dimanjain nih si first one nih. Pasti dia pesugihan gold nih. Ini nanti tiba-tiba goldnya pasti tiba-tiba udah tinggi sendiri nih ya. Sekarang aja tuh painnya apa junglernya Evos aja masih 1000, dia udah 1300. Widih keculik gitu loh. Itu loh. Zata itu haramnya itu loh. Kalau udah vampat, bisa ngeburst orang, cok. Satu orang bisa diburst. Marjanya mati. Marjanya belum level 4 masanya, belum ada ulti, nggak bisa ngedodge skill kayak gitu. Ya benet nih kalau dibuat lawan Kalanas kuat nggak bang? Susah sih kalau menurut aku sih. Tapi kalau dibuat nahan lane doang, ya nggak apa-apa sih. Makanya ini Omen sama ya benet nih fungsinya buat nahan lane doang. Marja sendiri juga bukan buat agresif kayak gimana, coy. Soalnya ini damage dealernya paling besar tuh cuma ada di Elandor gitu. Kalau Elandornya mati udah fix dah kalau war dah ini. Gila nih first one benar-benar diprioritasin. Tuh duitnya first one udah 2200 aja tuh. Buriram tuh kalau main memang suka gitu guys. First one sendiri yang nge-clear. Tapi kayak ini kan dibandingin sama Timmy biar dia tambah kaya. Itu kalau tambahin sama Timmy itu tambah kaya. Cat. Ya belum. Itu ih, sakit banget loh. Langsung mati lah, nggak gerak kalau gituin. Maloknya nggak buang ulti. Ih, gila, cok. Sakit banget Elandor kalau dibanggar. Ya, dia duitnya kaya banget masalahnya. Udah 2700 aja tuh Elandor. Pennya masih 1800. Udah beda 1000 duitnya sama jungle lawan, cok. Gila, arem banget. Lagi-lagi pesugihan. Aduh. Lagi-lagi first one pesugihan.
1900, goldnya udah kaya banget. Ini kita perhatiin goldnya Landor aja ya guys ya. Ini masih 2900 nih. Tembak, ya tembak, tembak. Oke, balik. Tuai terus. Kalau misalnya nih kan kayak gini-gini, timnya pasti barengin Elandor mulu. Salahnya si Evos apa bang? Salahnya Evos tuh sebenarnya dia kurang galak early-nya. Harusnya dia early-nya galakin aja coy. Dia ada Zata. Oke lah tadi dapat first blood ya. Tapi Elandornya free farm masalahnya. Kalau Elandor free farm tuh enak banget. Apalagi dia ada Timmy. Waduh, dapat di tapi digalikin dong. Udah gak ada skill. Rasya selamat. Gak selamat sih. Elandornya free hit. Elandornya free hit tuh. Elandornya free hit tuh. Ih, masukin Allen percuma cok. Gak masuk kamu ya. Ada Binga bro. First one tuh, majuin terus saya sama first one. First one kabur. Seret. Wiki, mantap. Mati sih. Mati gak? Woi. Gitu guys, kalau first one main tuh kayak gitu. Dia tuh tahu kapan dia tidak akan mati ya guys ya. Makanya dia maju-maju gimang. Ayo berapa nih duitnya first blood, first one nih. Aku mau lihat nih duitnya first one nih. Oke, sama-sama level 8 tapi duitnya pasti bisa jauh nih. Birunya ya, birunya diambil. Oke, nice banget nih. Omen dibuat speed push doang sih biar dapetin tower di atas. Omennya fungsinya buat speed push doang. Dikat, mati sih ini si Hak. Mati si Hak, ngapain coy? Mati sih duar. Cara kau lihat apa nih? Oke, okay. Rata towernya hancur. Terus dia ke mid. Aduh. Bingung mau ngomong apa memang kalau udah kayak gini. Beriram. First one-nya ke bawah lagi nih. Ngegeng maloknya, malok. Ih. Ya kayak aku bilang guys, di waktu bentar nih. Masuk itu dia combo Zata lain tapi enggak berasa, cok. Wah, kena first one-nya mati dong. Dihidupin lagi sama timnya tapi. First one-nya enggak jadi mati. Wah, ada final itu dia Endur Gima outplay. Tapi mati sih. Buyback lah, buyback. Anjas. Enggak khawatir lah ada buyback kok. Ih, ngapain tuh sama Vika-Vika yuk. Weh, dapet. Mati lah. Mati. Cus, kena racun. Masukin. Duar. GG banget Nunu. Buriram Nunu, GG banget. Mainnya. Set, set. 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 Lompat. Ya benet ini tebel banget cok. Kalau ditawar cok, shieldnya gak habis. Ya benet fungsinya buat ngambil tower gitu guys ternyata guys. Dia ngambil ya benet buat kalau ngedive. Ya benet bisa nebeng jadi frontliner. Cok, kenapa aku nggak bisa mikir ya udah malam kayak gini ya. Udah malam banget loh ini guys, aku record subuh-subuh ini coy. Aduh. Lanjut. Ini si Hak nih. Clear. Silindis. Ada orang. Malok support itu memang buat nge-clear early-nya bisa galak ya, clear-nya cepat tapi enggak stable itu loh. Malok support tuh tipis loh, enggak stable yang kalian kira. Malok support. Aduh. Omennya langsung bikin gaya standar tuh respect sama Payne-nya tuh. Payne sama Zata. Jadi pasti dia bikin medallion. Omen, omen. Aku mau notice duitnya first one udah 7.300. Duitnya Buriram 24.000, tapi first one sendiri udah 7.400 sekarang tuh pasti tuh. Sugihan lagi nih first one, cok. Set, set dapat tower. Enak banget, cok, main Timmy. Main Timmy sama apa? Main Timmy sama Elandor. Yang lainnya hero holding, ini namanya Buriram plus first one. First one first plus 4 kalau kayak gini. Dapat DS, nggak bisa dikontes. Sudah, ini terlalu kaya coy first one-nya.
parah banget. Paling mentok tunggu momentum align, combo align, Malok, Painter sama Zata sih. Paling mentok kayak gitu sih. Nah, lainnya dapat entor nih, One Noise, Anjas. Balik. Dapat satu ya. Painnya kalau lagi terbang jadi kuyang itu nggak bisa diikat ya guys ya sama Omen ya. Kalau diikat jadi nggak kena. Bisa kabur dia. Ya nggak sih. Iya sih harusnya sih. Tadi tuh buktinya si Samar nggak mau ngikat. Bang, kok lemes banget bang? Ngantuk banget guys aku guys. Ini kalau Evos mau balikin keadaan, dia harus itu sih, harus apa sih namanya? Harus tunggu momentum di mana semua ultinya kena. Momentum warnya ya, Malok, combo-combonya tuh harus kena semua, itu baru bisa balikin. Nih duitnya Evos kan udah 9.000 nih. Gila, udah 9.100. Itu Painnya masih 4.400. Duitnya Painnya sama duitnya Omen sama coy. Wah susah banget sih balikin nih. First one-nya kaya banget coy, udah full item tuh anggapannya. Udah mau full item. Bikin medallion of troll lagi first one biar nggak dia instan sama Zata sama Painna. Itu ya guys ya, kalian kalau pakai Elander tuh nggak seharusnya harus full damage, tuh nggak harus kok. Buktinya first one, seorang first one aja masih bisa respect. Dapat tower. Oke, tabrak nggak gas, ada ya Benet, ada Omen, gas, ada yang Neben tuh ya Benet tuh paling depan tuh. Oke gas tebal, oke balik, itu dia combo yang, ih, wow, cok, langsung bangun aku, ih, seharam itu kombonya cok, ya kayak gitu yang kayak aku bilang tadi, cara balikin keadaannya dari Evos nih, dia harus tunggu momentum kayak gitu, tunggu kombonya tuh masuk, Zatanya masuk, alainya masuk di Zata ulti kan, Painnya masuk, Malok masuk, kayak gitu cok kombonya. Teranasnya dari belakang aja hit. Haram nih combo. Masuk gitu. Waduh, ketangkap dong Ras. Untung selamat. Itu hak nggak ada skill. Gas lah udah nggak ada skill. Wah dimajuin. Wah mati sih ini. Rata Evos. Ya Evosnya rata coy. Rata sih dia buang skill. Buang skillnya buat ngejar yang tidak itu. Gak dapet siapa-siapa masalahnya. Tuh align tuh ngapain tuh. Set. Mati dong align di solo kill. Solo kill gak? Widih. Iya dapet. Tapi dihidupin. PHP dong. One noise sih ini. Aduh dikit lagi bro gitu. Nih. Align masuk ke Zata kan. Kena semua tuh Painnya masuk. Malok masuk. Painnya nggak ikut war coy. Painnya nggak ikut war. Oh, itu pada Painnya nggak ikut war loh. Kalau Painnya ikut war, gila banget sih itu. Kalau align sama Zata masuk, Zatanya ngehit. Itu kena semua cok, kombonya cok. Gila banget. Kena semua. Haram coy. Asli haram. Orang di hit itu juga ikutan kena berarti. Wah gila, haram asli. Zata lain. Sakit banget nih padahal enggak ada Painna. Baru sadar loh tadi aku di replay enggak ada Painna. Alainnya full damage. Oke, habis ini dia bikin item defense. Paling mentok dia bikinnya apa? Set of the Lost. Gas. Tapi di sini masih owning si Buriram. Soalnya kenapa dia ada Timmy? Itu goldnya gimana pun nggak bisa ngejar sih. Kayak banget cowok, 12.500 Elandornya. Sugihan anjir. Dua Renmek. Kestun. Ih sakit. Masukin. Hajar. Gak ada skill itu.
Gas! Wih, Zatanya masuk, tapi nggak ada Allen. Dorong-dorong Gimang. Hidup lagi. Nice banget. Aep, ya Benet. Wih, gila sih ya Benetnya, nebennya sih. Wah, noise nih. Oke, nggak berasa udah. Komennya udah tebel banget, Cok. Summer. Sini, Cok, siapa aja gue TBN. Gitu ya. Hajar nih. Bisa nih, masuk nih. Back. Gitu ya. Udah nggak ada ulti ya, gitu. Aku tuh kalau main, kalau nonton gini suka ngeliat wajahnya playernya nih guys. Summer tuh, sama Wanoise, terus sama DSLaner. Lihat. Mana nih musuhnya nih? Mana nih? Gitu. Gak ada nih musuhnya nih. Aduh, hack. Evos hack. 14.000 nih duitnya nih. Padahal duitnya poinnya masih 9.800. Gila, kayak banget bedanya 5.000 anjir, hampir 5.000. 4.000 bedanya. Dapat abis lah keredus. Oh enggak, belum 5. Ih, kereset. Pokoknya kuncinya warnya tuh kayak gini guys dari Evos tuh. Kalau misalnya Elandornya mati, udah pasti menang war Evosnya. Jadi kuncinya dari Buriram ini di Evos first one doang, Elandor doang. Dan mesti dapat yang besar di Elandor. Ih, ngapain war coy? Elandor lagi abis lah. Jangan war. Januar Elandria abisal, kereset dong. Kereset nggak? Untung nggak kereset. Ambil. Nah kalau gini gas berwar. Oke dia back. Mati si Bennett-nya soalnya. Masukin nggak? Ada Dark Blessing. Ambil DS lah. Evosnya bisa ambil DS. Menang jumlah. Ya. Evos sebelah kiri ini kalau full item, kalau kombonya masuk semua itu juga haram. Alain Zata itu udah haram, ada Malok, ada Payne. Wah, dihajar dong. Waduh, rata sih ini. Rata sih. Gak ketangkap Elandornya. Elandor ketangkap. Mati gak Elandornya? Elandor. Itu Elandor first one. Itu dia Elandor first one. Ih. Elandornya. Mati Elandornya, Cok. Baiklah, kalau gak ada Elandor. Berat sih. Kuncinya di first one soalnya, kalau first one-nya mati, mati semua. 15.200. Tapi kaya banget lu first one-nya 15.200. Pesugihan asli. Ini bikin BOE dia, buyback juga udah nggak ada, udah menit 16. Ini sisa rebutan objektif DS sama Abyssal. Kalau war gede ya, kuncinya tuh ada, yaitu kalau misalnya di Evos, aku ulang lagi nih. Kalau misalnya Evos berhasil dapetin kombonya masuk semua, pasti Buriram tuh rata, kayak tadi. Tapi kalau misalnya Elandor yang nggak mati, tetap aja. Nggak bisa menang war Evos-nya. Aduh. Berat banget, Cok. Kok kayak gini. Lo gimana ya? Masukin. Ih, dari belakang Nunu tuh. Gas. Omennya dapetin Telanas dong. Mati Telanas, Cok. First one-nya free hit. Wah, rata sih Evos. Fix rata. First one-nya gak mati. Gak bisa dapetin first one. Pasti mati sih. Kalah sih. Evos kalah. Kalah sih fix. Kalau udah liat war kayak begini. Ih, itu tebel banget loh. Easy Lindis loh. Gila, nabain berapa orang tuh. Wah, Cok. Udah haknya udah. Ah, canco gitu. Haknya udah kayak gitu. Kalah kita. Kalah. Berat. Buriram berat. Duh, tuh. Tuh NT bilang gini. Aku kalau gak dikasih asu, jadi sabun aku. Jadi omennya nangkap aku, gitu. 007X mukanya. Ah, gampang. Ini tinggal di N aja nih. Hahaha. Gitu dia. Nice. Santuy. Nice. Gitu ya. Ya, bagus lah. Don't think like